Ini fakturanya pesara panjang 499,39 halala. Jadi pas ini 500 real ya. Jadi 2 juta ya. 2 juta kalau dirupiahkan masya ya, Allah. Sekali. Jadi hari ini kita benar-benar antusias. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi di vlog channel aku. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Di belakang ada sahabat salam melambaikan tangan menyapa pada semuanya, dan juga ada Mas Awi di belakang juga, dan juga ada Teh Serli Banten. Acara festival ini dikunjungi oleh beberapa YouTuber untuk mengekspos produk Indonesia ya. Yuk kita review bersama Festival Week 2021 ya. Di sini juga ada Kang Irlan sedang belanja. Masya Allah. Lagi diskon ini, berapa diskonnya ya, yang ini ya kopi? Berapa persennya? Dari 21 kayaknya. 21%. Dari iya, dari 38. Perlu dicek lagi. Oh gitu. Iya. Jadi mumpung ada diskon beserta syarat tentunya kita di sini juga di Sarawak. Ini kan katanya pertama kali ya kerjasama antara Sarawak ini dengan produk Indonesia. Ada diskon besar-besaran, kita mau lihat keborong ini. Bukan kita sebenarnya, akhirnya mau bersiap yang keborong. Gak beli cabai nih, mumpung murah loh. Cabai. Kalau cabai siap produk Indonesia juga bukan ini. Cabainya produk Indonesia. Indonesia cabai rawit. Oh, cabai rawit ada. Cabai rawit dari Indonesia. Wah, itu cabai rawit juga sih. Iya, dari Indonesia betul. Cabai rawit. Cabai rawit itu bisa tahan dalam 1 minggu. Biasanya juga belanja ya. Iya. Ini juga ekspor ikan juga, ikan besar. Itu dari Sorong, dari Sulawesi mana itu? Sorong itu. Sulawesi Tengah. Pokoknya intinya Indonesia aja. Timur ya, iya, dari Sorong. Iya. Dan itu biasanya packagingnya itu dengan secara di box itu bertahan bisa 48 jam. Jadi jam harus ya, benar-benar dikirim via kargo, airport atau pesawat. Tapi kan pakai es kan di sananya? Ya, tidak bisa melalui kapal laut. Tahu dengan jenis-jenis ikan? Ya itu hamur yang paling laku di sini. Ada ikan salmon nggak? Ikan salmon juga ada, tapi ya, yang ada paling terbanyak ikan hamur dari sana. Hamur ya, di Arab Saudi dan Qatar. Hamur itu apa namanya? Kerapu ya, kerapu. Bukan kerapu. Kerapu ya? Kerapu. Ya mungkin kerapu ya. Intinya hamur kalau bahasa Arabnya. Iya, kalau Indonesianya kerapu. Kalau ada yang tahu silahkan komen di sini. Silahkan komen di sini di apa di kolom komentar. Aku malahan ngeborong cabe. Masya Allah. Cabe di sini cabe mahal banget. Soalnya ya, di toko Indonesia beda harganya dengan di sini. 25 real. Iya, satu piring. Kilo ya. Satu piring. Aku ini kalau cabe tuh biasanya ditaruh di freezer. Yang di sini berapa? Di sini 12 ini. Oh iya, berapa satu kilonya? Satu piringnya tuh. Satu piringnya. Iya, iya. Harus bawa barang yang besar kita untuk ngeborong cabai. Iya. Iya, enggak apa-apa di freezer, ditaruh di freezer enggak rusak. Yang suka pedas pokoknya yang kita buru itu. Ya, ya sekarang. Ayo kita ngecek ini kan. Ayo ya. Terima kasih banyak ya, Bung. Sama-sama. Kang Irlan, Pak Rawi. Terus channel ini sampai mendunia, insyaallah. Amin. Dengan cara subscribe, like, dan share ke seluruh dunia. Amin. Sosial media. Terima kasih. Pak Bahrawi. Ya. Kang Irlan, terima kasih. Kang Irlan dan Bahrawi Channel. Kita yang jadi mau review lagi. Oke. Ayo kalau gitu. Borong apa aja nih? Sangat banyak. Banyak ini semua. Ini punya siapa aja nih? Bahrawi Restoran. Bahrawi Restoran. Jangan lupa mampir ke restoran juga ini ngeborong ya, di Sarawak, guys. Iya, betul sekali. Yang Sarawak ngeborong apa ini? Produk Indonesia dong. Benar enggak ini? Jangan-jangan produk lain ini. Enggak dong. Toge kita sidak dulu, kita sidak dulu. Ini toge di mana? Ini produk mana? Toge di tempat sayuran sebelah sana. Benar enggak ini Indonesia? Bukan ini. ternyata dirimu berkhianat. Thailand, ini kan masih Asia Tenggara. Ini kan promosi Asia Tenggara. Ini kan orang laut. Ya, ya. Jadi kalau nongkrong di laut nanti di pantai. Kecap mana sih depan?
Bambang ya? Jadi ternyata yang dicari itu ada di sana. Kita mau kenal dulu ya. Oke, nah ini dia. What? 5. Ya. Masyaallah. Oke. Okay. Ada lagi? Barang-barang ini enggak rusak insyaallah. Kalau saus? Udah belum saus. Ini apa nih? Cuka ya? Cuka ya. Cuka kayaknya. Cuka. Ini Indonesia enggak? Cuka. Cuka. Thailand, Filipina. Ya Indonesia. Filipin. Asia Tenggara. Tapi Asia Tenggara. Dapat Asia Tenggaranya. Satu, dua, boleh lah. Ini juga bener-bener borong ini. Cabe. Ini khusus ya, saus semua ini. Di sana sebelah sana, sana ya? Tempat sayuran. Ini yang kecap, tomato. Ini khusus saus tomato. Ini kalau pelakunya berapa ya? Oh ini lagi murah, 14. Oke. 15. Terus punya ini nih. Beli kayak gitu. Di dekat Blue Band, sampingnya Blue Band. Limun untuk bulan madu nanti. Subur. Dan ini memang. Oh, nikahnya kapan? Nanti. Tapi ini tokennya sudah dibeli sekarang, ya, kan nikahnya belum. Kita awetkan dulu ya. Ya, persiapan ya, stamina dari sekarang. Oh gitu. Stamina dari sekarang deh. Oh. Mau ngancam aku ini. Dan stop, oke. Okay. Jadi saya kan dulu, saya ambilin dulu biar kita ikut sama-sama gitu. Ini namanya seledri. Kalau bahasa Arabnya apa? Coba. Biar penonton kita tahu. Bahasa Arabnya carbs. Hah? Carbs. Carbs. Pakai B. Carbs. Carbs. Kasih nyebut nama gue. Ini siki apa ini? Hah? Siki apa ini? Gak tahu sih itu apa. Tahu ini apa itu? Orang Arabnya juga gak tahu. Gak tahu orang Arabnya juga. Itu namanya pijil. Pijil. Oh, pijil ahmar. Pijil? Pijil atau pijil? Pijil ya? Pijil. Terus lu jangan dilupa kut, kadang-kadang error. Nanti salah jadi bully orang. Beb, nyantai aja nanti kita. Ini jangan terlalu serius juga. Justru di situ kadang mereka mau komen gitu loh. Oh, mau komen? Meramaikan. Kalau kita lurus-lurus di YouTube itu nanti orang nggak ada yang datang komen. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Ada lagi saja insyaallah. Apa? Ditimbang. Dirambat, papaya. Apa lagi? Sudah tadi dibawain. Jagung? Jagung ada? Bukan. Jagung? Labu. Min. Ah, sampai. Dihargain dulu Pak Bahrawi di ya. Di ya, ini, bandrol dulu semuanya. Ini caranya, nih. Dan cukup aja. Taruh baik ini. Kita juga enggak terlalu pakai. Wanita juga sekarang sudah diberikan kesempatan untuk berkarya istilahnya, termasuk bekerja lah, drive juga mereka sudah bisa, dan aktivitas perkantoran di Saudi Indonesia sudah mulai diterapkan. Di sektor-sektor pekerjaan Saudi Arabia ini sudah banyak warga Saudi Arabia. Oke, kita cek review. Kita review menentukan. Oh, antum dari sini dari depan. Saya berarti harus ke mobil nanti ya. Kita mandi dulu. Ini nggak boleh masuk ke situ. Ada di kegiatan ini harus kita ngeborong. Ya. Ya. Tuh, kita mengambil. Kembali dulu.
ini rasa cinta kita kepada Indonesia. Jadi kita harus mendukung terus produk-produk Indonesia. Ya. Sampai belanja di sini biasanya belanja di jumlah ya, Pak ya? Ya. Begitu. Enggak mungkin dari supermarket. Tapi intinya kita memeriahkan 17 Agustus ya, sip. Yang akan sip. Beberapa hari lagi ini insyaallah ya, akan ya. Diadakan di KJRI Jeddah dan kita saat ini benar-benar mendukung produk-produk Indonesia yang ada di Jeddah. Saudi Arabia. Ya. Saudi Arabia. Allah. Dari tamu, jadi kecap ABC itu lebih manis daripada kecap Indofood. Iya, iya. Mungkin karena memang di Timur Tengah agak kurang suka ya kalau Indofood. Iya, iya benar. Kurang suka manis. Jadi Indofood itu semakin naik kalau di sini. Iya, iya. Kalau ABC lebih kuat rasanya. Oh, ABC lebih kuat ya? Hmm. Padahal sama aja kan produk Indonesia. Iya, sama aja. Sekarang giliran punya aku nih. Belanja apa, Kak? Hah? Belanja apa? Apa aja? Ini mau benjol, beli aja deh motor. Beli Twix, ini murah juga. Oh, ngeborong melinjo emping ini. Emping ya, belinjo ini saya beli kemarin 5. Coba eksperimen. Nah, itu alhamdulillah sedap. Ini lagi 10. Iya. Cinta produk Indonesia ya, Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Saya suka hati. Mendukung. Karena kita nggak pulang-pulang, karena corona. Iya, iya. Ini masih goreng betul, saya mau coba nasi goreng. Katanya enak, kata Mas yang... Iya, untuk nasi goreng, bikin donat, bikin martabak. Ada di sini Zibda, Sisbo Better, Sisin, tapi mau sehat. Bau kalau Zibda itu, pas kalau Better itu ada baunya. Nanti saya mau eksperimen cooking di rumah majikan saya sama masakin nasi goreng udang. Bapak asal mana, Pak? Sumatera saya, Jambi. Oh, Sumatera. Terima kasih Pak reviewnya. Ini saya penasaran mau review fatura pembayarannya. Pak Bahrawi Channel ngeborong ya. Iya. Untuk Resto Bahrawi. Restoran di Jeddah. Di Jeddah di Terik Madinah ya, di belakang Hotel Radisson. Radisson, betul sekali. Iya. Alhamdulillah ini faturanya Resara. Panjang juga ya. 499,39 halala. Jadi pas ini 500 real ya. Jadi 2 juta ya. 2 juta kalau dirupiahkan, Masya ya, Allah. Sekali. Jadi hari ini kita benar-benar antusias. Kita produk Indonesia nih ya. Antusias, kita mendukung produk Indonesia yang ada di Sarawat ini, di Kota Jeddah ini. Dan alhamdulillah hari ini benar-benar kita senang ya dengan kondisi Agustus yang sebentar lagi akan dirayakan hari ulang 76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Ya. Insya Allah sebentar lagi ya akan diadakan di KJRI Jeddah. Dan ya, belanja-belanja ini kita memang seharusnya restoran Indonesia ya, itu belanjanya di tempat jumlah atau tempat grosir ya, ya yang ya, biasa-biasa kita udah pasti tahu lah orang Jeddah ya, biasanya. Ya. Nggak mungkin ya kalau belanja di supermarket. Iya, hari ini kita hanya memeriahkan saja. Iya, Masya Allah. Acara-acara yang ada di KJRI Jeddah kita dukung penuh. Dan tentunya kita dukung dan kita belanja. Jangan hanya mempromosikan saja. Tapi kita dukung dengan membeli supaya daya belinya jadi tinggi. Nanti produksi-produksi Indonesia akan diminati oleh orang-orang yang tinggal di sini dengan kita memberi contoh seperti tadi youtuber-youtuber yang lain juga membelanjakan belanja barang-barang atau makanan-makanan yang ada di Sarawat, produk-produk Indonesia. Dan kedepannya insya Allah kita dukung terus deh Sarawat. Iya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin membahana mendunia dan di share ke seluruh dunia sosial media
sahabat-sahabat. Channelnya apa, Teh Sarah? Sarah Moza. Sarah? Moza. Moza, yeah. Masya Allah, yeah. Moza itu panggilan manja ya kalau di Arab Saudi. Iya, yeah, iya, yeah. Ya, jadi Sarah Moza. Seharusnya Moza aja udah cukup. Oke, jangan lupa didukung terus. Di sini karena lebih meriah ya Pak dari ya, kemarin? Lebih meriah dari kemarin, lebih meriah dari yang di Lulu. Lulu Supermarket, karena mungkin di sini lebih banyak variasinya dan lebih banyak produk-produk Indonesianya. Oh, gitu. Kalau di Lulu itu lebih ke ASEAN. Nusa Tenggara? ASEAN, ASEAN. Jadi semuanya ASEAN, ASEAN. Itu, bukan ASEAN itu Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia. Oh iya iya. Ya, iya. Nah kalau di sini benar-benar produk Indonesia yang mendominan di sini. Iya iya. Tapi hebatnya lagi yang belanja orang-orang Filipina semua. Emang ini dari dulu ini Sarawat orang Filipina pengunjungnya. Pengunjungnya ya. Iya. Yang saya tahu di sini mungkin agraris, karena agraris. Iya. Mallnya juga pertama kali mall di Arab Saudi di Jeddah ini. Iya iya. Paling pertama mall di sini, karena di sebelahnya ada hotel Meridian di situ. Iya iya. Kita biasanya jamaah-jamaah kita kalau datang umroh dan haji selalu nginepnya di sana. Oh masya Allah. Iya di sini di Meridian itu dan mampirnya di sini. Masya Allah. Enaknya ini di Sarawat ini ada tempat duduk, ada air mancur, ada rumah ada Cina juga, ya. Kan di sebelah sana. Ya, ya. Seperti rumah Cina, jadi ada pemandangan untuk main nongkrong-nongkrong. Ya. Terima kasih reviewnya ya, Pak ya. Bahrawit channel ya. Sama-sama, Teh Sarah, insya Allah channelnya semakin maju dan semakin banyak yang mampir dan didukung terus, subscribe insya Allah. Amin. Dan bisa memberikan informasi-informasi sekitar seputar Arab Saudi dan yang ada di Kota Jeddah, insya Allah Teh Sarah ini sering masak mungkin ya. Iya masak nah, juga. Nanti tutorial masak semua ada di sini, ada di channel ini. Dukung terus. Iya iya, terima kasih. Ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.